Ia mengalami kelelahan, penumpang dari pelabuhan Merak jatuh sakit hingga pingsan saat tiba di pelabuhan Bakauheni Lampung pada Kamis malam. Petugas pun langsung membawa penumpang ke posko kesehatan dan diberikan pengobatan secepatnya. Kelelahan saat melakukan perjalanan dari pelabuhan Merak, seorang penumpang terjatuh sakit hingga pingsan saat tiba di pelabuhan Bakauheni Lampung. Selain mengalami kelelahan, penyebab Agustina, warga Cilegon, jatuh pingsan, yakni akibat tidak sempat makan sebelum melakukan perjalanan. Salah satu petugas kesehatan di Pelabuhan Bakauheni Lampung mengatakan, dalam satu hari, tercatat sudah terdapat 9 penumpang yang terjatuh sakit dan dibawa ke posko kesehatan. Jumlah ini terbanyak selama pekan arus mudik dan balik lebaran. Katakan ada peningkatan untuk orang dengan gangguan kesehatan dalam perjalanan posko arus mudik. Ada 9 orang dari pagi. Dominan keluhannya itu kelelahan dan gangguan pencernaan seperti mah, diare. Cuman yang paling dominan itu kelelahan. Masyarakat pun diimbau untuk menjaga stamina dan kesehatan agar tidak terjatuh sakit selama perjalanan arus balik. Dari Bakauheni Lampung, Armalina, Eri Rebeka, iNews melaporkan.